Langkah demi langkah Bupati Bengkulu Selatan untuk mengenalkan dan memajukan UMKM di Bengkulu Selatan seakan tiada henti. Bahkan Bupati Bengkulu Selatan beberapa waktu lalu sudah melakukan perjanjian kepada gerai modern untuk menyediakan etalase UMKM di Indomaret dan Alfamart. Hal ini yang kemudian harus dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu Selatan, terkhususnya pelaku UMKM, sebab peluang untuk mengenalkan UMKM Bengkulu Selatan sudah sangat besar. Bupati Bengkulu Selatan meminta masyarakat pelaku UMKM untuk melakukan upgrade produk sehingga dapat bekerja sama dengan gerai modern. Bupati meyakini dengan cara tersebut, UMKM Bengkulu Selatan terkhususnya dapat berkembang dengan pesat atau bahkan tembus ke pasar nasional. Bahkan Bupati juga menambahkan saat ini sudah terdapat UMKM Bengkulu Selatan yang bekerja sama dengan gerai modern yakni Kopi RM. Untuk UMKM dari pemerintah daerah sendiri tentunya ada beberapa program yang kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau mau besar, kita sudah sampaikan, kita sudah undang, kita sudah berdiskusi, kita minta dengan gerai-gerai modern. Kan ada Alfamart, Indomart, itu sudah oke. Sekarang salah satu yang sudah masuk sekarang kan Martin dengan Kopi RM itu. Anggi Noverdo, RBTV melaporkan.